Assalamualaikum. Ini episod kedua untuk projek motor kris aku. Kalau korang ada tonton video aku yang episod pertama tu, episod pertama tu dia tak ada apa sangat lah, cuma lebih kepada saja sembang-sembang kosong lah. Orang kata video permulaan untuk aku memulakan apa panggil untuk projek motor aku ni lah. So untuk video kedua ni aku tak ada apa sangat aku nak tunjuk pasal motor ni. So kita akan teruskanlah kepada projek seterusnya. So untuk video kedua ni, so aku tunjuk kat korang apa yang aku nak buat hari ni. Okay geng, kalau ikutkan aku, untuk video yang kedua ni aku akan tanggalkan semua ni lah, arm belakang, apa absorber semua ni, magap belakang apa semua ni memang aku akan buka semua sekali. Tangki, so kita akan tinggalkan rangka je lah. Dengan enjin-enjin ni pun aku akan turunkan. Untuk bagian handle ni aku dapat rasa dia, mungkin orang dulu dia ketatkan dia punya apa handle ni, dia punya bearing ni. So aku akan buka lah nanti. Aku dah beli lah bearing ni, nanti kita akan tukar baru semua. So nanti ni kita akan tanggalkan habis semua ni. Itu je lah kot yang aku nak tunjuk. Okey, aku rasa tak ada apa pun. So kita terus je lah, kita tanggal terus, kita barai terus motor ni. Jom. Okay geng, so benda pertama yang aku buka, kita turunkan enjin dulu. Okay, bila enjin tu aku dah turunkan, aku baru terfikir lah, patutnya aku buang dulu minyak enjin tu kan. Nanti bila kita nak buka enjin tu, nak bohol ke apa, dah minyak enjin dah tak ada dalam tu kan, dah buang. Tak apalah, benda pun dah turun kan. So kita terus sambung buka yang lain. Jom. Tanggalkan cover ni, tapi dia punya skru ni dia dah karat lah. Dah karat, lepas tu dah lulus pula tu.
sekarang dah pukul 9 malam. So kita teruskanlah buka motor ni. Kalau ikut kan dah tinggal sikit lah, dah tak banyak. Siang tadi kita dah buat, dah buka banyak barang jugalah kita buka. Setakat ni untuk belah depan ni semua kita dah tanggal habis. Dengan rumah-rumah bearing pun memang aku dah tanggalkan terus. So tinggal belakang je lah. Okey, dah tak banyak ni. Jom. Like, comment dan subscribe. Assalamualaikum.